maka kita itu mencermati kandidat-kandidat yang mengerucut, baik berdasarkan ekspektasi publik atau yang muncul dalam wacana-wacana publik ataupun berdasarkan hasil riset pada survei. Nah, dengan kandidat yang mengerucut ini, kami melakukan komunikasi politik yang baik ke semua kandidat, karena di PSI ini hal yang paling utama dalam memberikan dukungan adalah kesamaan visi dan platform perjuangan partai, kemudian besarnya ruang yang diberikan untuk kontribusi PSI membangun memenangkan kandidat tersebut. Jadi itu poin prioritas yang kita pertimbangkan dari PSI ini, dukungan itu tanpa mahar sama sekali. Daerah-daerah mana saja Kak yang sudah diberikan dukungan? Jadi sampai hari ini 12 kabupaten kota belum ada satupun yang menerima rekomendasi dari DPP, tapi sudah Makassar, Tanah Toraja, Luhut Timur, dan Selayar itu sudah mulai makin mengerucut dukungan. Teman-teman di DPD tersebut sudah memiliki pilihan dan tinggal menjalankan prosedur internal organisasi untuk kemudian menerbitkan rekomendasi.